أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita rafahkan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi menghimpunkan kita bersama, diberikan dua nikmat yang terbesar iaitu daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang mengiringi kita yang sentiasa diberikan kepada kita, antaranya nikmat kesihatan, alhamdulillah boleh semaya, boleh buat ibadat dengan sempurna. Kemudian nikmat masa yang kadang-kadang ramai orang tak dapat. Masa ada tapi tak ada peluang, tak ada kesempatan untuk mari semaya berjemaah. Tapi kita alhamdulillah pada malam ini walaupun hujan agak-agak ramai malam ini, alhamdulillah. Mungkin lebih-lebih satu hari lebih malam ini. Syukur pada Allah Taala kerana atas kesempatan ini diberi lagi rasa kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Walaupun sibuk dengan kerja kita, macam-macam kerja lah, tapi diberikan kesempatan kepada untuk kita mari berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala tanda, Allah Ta'ala catatkan daripada kalangan orang-orang yang mendapat pahala yang boleh kita bawa untuk kita menghadap Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqh Shalah pada muka surat 68. Muka surat 68 bawah tu. Syarat-syarat tambahan bagi orang uzur. Dan sekarang ini masih lagi kita bincang tentang apa yang dikatakan sebagai wudu. Wudu-wudu ni bahasa Arab, bahasa Melayu disebut sebagai ambil air semaya. Itulah wudu. Dan bagaimana telah kita sebut pada kuliah yang lepas tentang yang dikatakan sebagai syarat-syarat sah wudu. Mana kata syarat sah wudu itu, iaitulah benda yang patut ada start daripada kita ambil wudu sampai selesai wudu. Baru sah. Antaranya kita beragama Islam, mumayyiz, kemudian suci daripada haid dan nifas. Lepas tu tak ada benda yang boleh menyekat ataupun menghalai air daripada sampah kepada anggota. Kemudian juga kita kena faham, kena tahu apakah yang dikatakan sebagai fardu-fardu wudu, serta kita kena mengatur air kepada seluruh anggota wudu. Ini yang dipanggil sebagai syarat sah. Mana kata bila tak lengkap daripada hak disebut tu, maka dikatakan sebagai tak sah wudu. Walaupun wudu kita comel, walaupun wudu kita bagus, ada so yang selek ataupun ada so yang tak sempurna, maka dikatakan sebagai tak menepati syarat-syarat sah wudu. Untuk malam ini kita akan bincang tentang syarat-syarat tambahan bagi orang uzur. Maka bagi orang uzur dia ada tambahan dia, bukan setakat lapis sebab ataupun lapis syarat yang sebut dah tu sahaja, tapi ada lagi bagi orang-orang yang uzur. Lagu mana dikatakan sebagai orang uzur tu? Bagi orang yang sentiasa berhadah dengan sebab air kencingnya sentiasa menitis atau mengalir. Hal ini disebut oleh para ulama sebagai, bahasa Arab disebut sebagai sal-sal bauli. Maknanya air kencingnya tak habis. Dia panggil apa dia lagu tu? Kencing tak puas. Ataupun dedah. Maknanya berlaku bila mana air kencing kita tu tak habis. Kadang-kadang duduk lama cengik tubik, duduk lama tubik pula. Ini yang dikatakan sebagai bahasa Arab sebut sebagai sal-sal bauli. Manakala para ulama rahimahullahu ta'ala menyebut kepada kita bahawa benda ataupun orang-orang yang kena ataupun menghidapi penyakit ini
dia serupa dengan so, satu golongan lain. Apa dia? Atau perempuan yang keluar darah penyakit ataupun disebut sebagai istihadah. Mana dalam dua masalah ini, dua keadaan ini, maka syarat tambahan dia serupa ya. Kenapa kedua-dua ini adalah nadirun, benda hok jari-jari. Bukan kata semua orang. Sama ada penyakit tok lawas kecil tadi ataupun penyakit istihadah tadi, bukan atas semua orang. Tapi ke hanya kepada setengah sahaja. Bagaimana ulama sebut kepada kita, hukum dia serupa. Sama ada istihadah ataupun orang yang ada penyakit sal-sal bauli tadi. Sal-sal bauli ni sebut tu lah, maknanya tak lawas kecil dia. Gapa dia? Maka ditambah baginya beberapa syarat lagi. Hak ni bagi kaedah spesial. Kenapa? Kerana dia ni ibarat kata gak tak suka ramah-ramah. Walau bagaimanapun, kena kot semaya tu, kena ambil wuduk juga. Hukum mana pun. Sebab apa? Sebab kewajipan atas dia tetap kena. Walaupun dia ada penyakit sal-sal bau dia ataupun tak lawas kencing tadi ataupun istihadah, maka mereka ini juga diwajibkan untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi para fuqaha ataupun para ahli fiqh sebut dia mesti special sikit. Gapa dia? Ada syarat tambahan. Yang pertama, gapa dia? Membersih kemudian membalut atau menutup tempat keluar hadas dengan sesuatu yang suci. Dia ni bagi orang yang berpenyakit tadilah, sama ada kencing tak lawas ataupun istihadah. Kita kena faham pula istihadah tu apa. Istihadah ni bahasa mudahnya disebut sebagai darah penyakit. Istihadah darah penyakit. Dia benda ni hanya kena kepada golongan perempuan sahaja. Kenapa? Kerana istihadah ini adalah darah yang keluar daripada kemaluan selain daripada darah haid, nifas dan wiladah. Hal ni kena ngaji bab perempuan lah pula. Tapi walau bagaimanapun orang lelaki kena faham. Kenapa senang nak royak kau isteri, seksok kau, anak-anak kau boleh tolong-tolong royak. Tak tahu juga, maka wajib kena mengaji bab darah ni orang perempuan. Dia maknanya kena faham apakah darah haid. Maka ulama sebut kepada kita, antara ini disebut juga oleh para ulama fiqh, dikatakan sebagai darah haid dia ada tiga keadaan. Yang pertama dikatakan sekuih-kuih haid, paling-paling reka haid dah berapa? Satu hari satu malam. Ataupun juga disebut sebagai 24 jam. Itu dikatakan sebagai darah haid, sekuih-kuih darah haid. Golik darah haidnya 7 hari 7 malam. Ini golik maknanya kebiasaan. Ramai-ramai rata-rata kat lebih kuih komak tu lah, 7 hari ke 8 hari begitu. Adapun kalau lebih daripada tu, tempoh maksimum dia paling banyak haid dia iaitulah pada 15 hari 15 malam. Di mana dari sebulan tu setengah bulan dia mari haid, itu maksimum. Kalau ada sampai pun 16 hari lebih sehari, maka yang lebih itu dinamakan sebagai istihadah darah penyakit. Maknanya darah yang keluar selain daripada darah haid, selain daripada nifah, mana lain daripada darah beranak, selain daripada darah wiladah bersalin tu, lain daripada tiga tu disebut sebagai darah berpenyakit ataupun istihadah. Mana kita boleh kira sendiri, mana masing-masing boleh kira. Kalau skala golik dia 7 hari ataupun 8 hari, tiba-tiba pergi 15 hari, mungkin haid dia tu keadaan dia disebut sebagai haid terganggu. Dia mungkin kerana hormon lah, keadaan sains sebut mungkin kerana hormon. Mungkin dia ada berbeza keadaan dia, mungkin bulan tu dia letih sikit kok, ataupun bulan tu dia ada masalah sikit, maka terganggu haid dia, boleh jadi, boleh berlaku. Tapi bila sampai kepada 15 hari, maka itu dikatakan sebagai maksimum dia. Lebih pada tu dikira sebagai darah istihadah. Mana kata bila sebut darah istihadah, wajib semayang. Bagaimana maksudnya 15 hari dah bagi haid, apa tak boleh semayang? Tak boleh, kena semayang juga. Sebab apa? Masuk dalam bab darah istihadah. Adapun darah nifas, darah selepas kita bersalin. Baby tu beda, maka keluar lagi darah tergeti-geti, tubik-tubik, itu darah disebut sebagai darah nifas. Adapun darah wiladah, hok tubik keluar bersama bayi, itu darah wiladah. Kena faham. Maknanya dikatakan sebagai istihadah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan lebih pada 15 hari. Maka dalam keadaan hari ke-16 wajib semaya dah, walaupun tubik lagi. Maka cara dalam ke mana? Yang pertama tadi kena basuh. Basuh, cuci, kemudian balut atau menutup tempat keluar hadas dengan sesuatu yang suci. Mana kena tutup lah, pakai pampers kot. Dia kaedah dia lah, kata lah, perempuan dia pahal lah, lagu mana cara dia. Maknanya, bila dah tutup,
bila ada bursa dengan benda tutup, maka boleh sembahyang seperti sedia kala, sebab sekala lah. Ni kena sembahyang sebab sekala. Yang kedua, hendaklah berwuduk setelah masuk waktu sembahyang yang hendak dikerjakan. Maknanya, lepas pada masuk waktu sembahyang, boleh, barulah boleh diambil air sembahyang. Begitu juga masalah tadi, orang kata kecing tak lawas tadi. Kaedah pertama dia kena tutup ataupun dia kena kesak. Sudah tak? Tutuplah buku kalau ke mana ikutlah bagi orang lelaki sekalipun. Kaedah orang biasa kalau sal-sal bau lihat tak ambil lawah tak kecil lawah ni, kecil tak lawah ni, maka ni kadang-kadang berlaku pada lelaki. Ke mana dia kena kesak, dia kemudian dia kena tutup. Kemudian semaya. Yang kedua tadi, kena berwuduk setelah masuk waktu. Maknanya dia tak boleh mengekalkan wuduk-wuduk yang sebelum. Contoh katalah ke mana? Semaya zuhur tadi dia ada lagi semaya. Tiba-tiba masuk waktu asar. Maka dia nak guna air semaya yang sama, tak boleh. Walaupun dia ada semaya lagi, tak boleh juga. Sebab apa? Pasal dia ni termasuk daripada kalangan orang-orang yang istimewa, yang ada penyakit kecing tak lawak ataupun istihadah tadi. Maknanya, masuk waktu nak semaya, barulah boleh ambil air semaya. Maknanya tak boleh nak mengekali benda tu dalam keadaan lama. Sebab apa? Pasal dia ni kira sebagai satu kemudahan. Nak agak kau kalau tidak kerana darah tu boleh nak semayah lah dia tu. Ataupun kerana kecing tak lawah tadi duk main kecing tak boleh nak semayah lah. Tapi diberi juga keuzuran atas dia, kena semayah juga tapi diberi kelonggaran. Syarat jangan mengalir sama ada darah tadi ataupun air kecil tadi mana dia kena sekak, kena tutup kemudian kena basuh. Dalam masa yang sama tak boleh nak mengekali wuduk yang sama. Baik. Yang ketiga, berturut-turut. Gapo dia berturut-turut tu? Mualak. Lagu mana mualak? Iaitu membasuh anggota-anggota wuduk, yakni hendaklah membasuh anggota kedua sebelum kering basuhan pertama dan begitulah seterusnya. Hal ini berbeza dengan orang yang biasa. Kaedah dia orang biasa, orang seperti itu yang tak ada penyakit, tak ada penyakit kecing tak lawah ataupun tak ada penyakit istihadah, maka tak ada masalah. Tapi syarat jangan terlalu lama walaupun kering dah wuduk ada anggota yang sebelum. Ini berlaku kepada Nabi SAW. Satu ketika Nabi itu tengah ambil air semaya. Dia pun ambil air semaya. Sudah tak sudah lagi ambil air semaya, tiba-tiba dia dengar isteri dia Sayyidatina Aisyah sebut minta tolong Nabi pergi kacau beras nasi atas dapur. Maka Nabi pun berhenti wuduk pergi kacau nasi. Kacau. Mana jadi kering lah anggota tubuh tadi tu. Maka dah agak molek dah. Maka Nabi tiga, Nabi sambung wuduk dia. Hak ni bagi kaedah orang-orang yang tidak bermasalah serupa tadi. Adapun kalau bermasalah serupa tadi, kau ke mana dia kena meneruskan anggota dia hingga selesai. Dia start daripada basuh tangan, kemudian basuh muka, semualah selesai berlaku dalam keadaan tak ada kering. Maknanya berturutan, mualat. Jangan berada kering. Kalau kering juga, kena start daripada awal. Tu kaedah dia. Hak ni bagi special bagi orang yang ada masalah tadilah. Baik. Yang keempat, wuduknya itu hanya dibenarkan satu kali sahaja bagi mengerjakan sembahyang fardu dan diharuskan. Mana diharuskan ini boleh ke beberapa kali sembahyang sunat. Sementara hadas yang keluar semasa mengerjakan sembahyang itu dimaafkan juga. Ini makna kata bagi orang yang spesial tadi, orang yang ada masalah tadi, salah kau dia tu duduk tengah habis sembahyang, tiba duduk tengah sembahyang kau. Maknanya untuk tengah buat amal ibadat tersebut tiba-tiba keluar darah istihadah tadi. Ataupun orang yang dalam keadaan kecil tak lawah tiba-tiba dia tengah semaya masuk rakaat yang kedua, ceriknya tubik, maka dimaafkan. Caranya dia kena ada media tu ada penyakit itulah, jangan buat-buat. Ataupun apa? Hak tidak dikatakan sebagai berpenyakit seperti tadi tu, maka tak boleh. Sebab kita orang biasa ni tak boleh lah nak amal seperti dia ni. Hanya kepada orang-orang yang dikatakan sebagai mengidap penyakit sal-sal bauli, kecing tak lawah ataupun istihadah. Ini special bagi mereka itu dengan tambah 4 syarat. Ada pula lain daripada mereka berdua ini, maka kena ikut syarat hak tadi. Lapir keadaan hak kita umum, kita baca dah sebelum ini daripada 8 syarat tu. Dia maknanya kena beragama Islam, mumayyiz, suci daripada haid dan nifas. Mana tidak ada sesuatu yang menghalai air daripada sapak pada anggota wuduk. Lepas tu pula tak ada anggota tu bersifat boleh mengubah keadaan air jadi cemar. Ataupun kita kena pehek fardu-fardu wuduk, kena ambil wuduk dengan air mutlak, air bersih, kemudian merata air kepada seluruh anggota wuduk. Lapis ni terpakar kepada orang biasa.
Maknanya bagi orang yang ada penyakit kencing tak lawah ataupun darah berpenyakit istihadah tadi, maka dia jadi 12 lah, tambah 40. Dan noyaknya bahawasanya dalam keadaan sekali apa-apa sekalipun, bila diwajibkan semaya, kena semaya. Nah, sebab itu ulama sebut selalu kepada kita lah kemana cara nak mengatasi. Ni baik. Kemudian seterusnya fardu-fardu wudu ada 6 perkara. Hak ni ulama sebut berdasarkan kepada dalil ataupun nas daripada Al-Quran. Allah Taala sebut daripada surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa Taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan semaya, sedekah kamu berhadah kecil. Maknanya kamu nak semaya tapi kamu tak ada air semaya, maka kata Allah Ta'ala, maka berwuduklah kamu. Lagi mana? Iaitu fawsilu wujuhakum, basuh muka. Mana permulaan dia basuh muka pada segi yang dikatakan sebagai af'alu fil wudu'i, perbuatan dalam kita nak melakukan wudu. Ha, ni maknanya syarat ataupun fardu yang pertama, kita kena basuh muka dari segi af'al perbuatan. Adapun dari segi hak niat kita, hak tu yang paling utama. Mana dari segi syarat fardu yang utama, ia ada niat sebenarnya. Tapi dalam Quran sebut 4 sahaja. Ha, di mana dua lagi ulama sebut, hadis sebut kepada kita dua lagi. Ha, maknanya dia semua ada niat. Gapo dia? Ada niat basuh wajah kamu, basuh muka kamu, wa aydiakum, basuh tangan kamu yang ketiga. Ha, yang keempat basuh kepala kamu, yang kelima basuh kaki kamu, yang keenam tertib. Maknanya bila menepati daripada 6 fardu wardu wudu ini, maka bagus sah wudu. Sebab tu nak kepada kita faham betul-betul dalil ataupun nas yang disebut oleh Quran hanya ada 4 ya. Sebab tu setengah benda dia tak boleh ambil dari Quran saja. Kena ambil juga. Sebab tu rukuk ataupun dikatakan sebagai hukum perundangan Islam, dia ada 4 yang sahih. Apa dia? Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas ulama. Quran maknanya nas ataupun dia katakan sebagai dalil naqli yang diambil daripada Al-Quran. Tak ada dalil Quran ataupun tak lengkap daripada Al-Quran, tengok pula dalil Al-Hadis ataupun disebut sebagai sunnah Rasulullah, hadis Nabi. Yang kedua, yang ketiga tak ada juga. Quran sebut dah tapi tak faham, tak jelas. Hadis hura dah tapi tak faham juga. Maka disebut oleh pula dikatakan sebagai daripada ijma' ulama. Kenapa dia ulama sepakat sebut? Ha, ulama-ulama pula bukan daripada sebarang ulama. Ulama ini dikatakan sebagai mujtahid mutlak, dilahirkan daripada kalangan para-para tabi'in, orang-orang yang berada pada abad ketiga dan sebelum. Ha, demo-demo inilah waktu dia fatwa. Ha, maka disusun di sini para, disebut sebagai para mujtahid mutlak yang boleh buat mazhab. Maka mereka inilah yang menyusun perjalanan ilmu-ilmu yang dibawa daripada Rasulullah kepada sahabat, kepada mereka-mereka ini. Yang ketiga, yang keempat pula dikatakan sebagai qiyas ulama. Qiyas ulama pula lagu mana? Dia ambil daripada kata-kata ulama yang lepas daripada zamir, dikatakan sebagai zamir mujtahid mutlak tadi, dia ada ulama-ulama yang terkemudian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang keadaan itu berubah. Ada setengah keadaan dia jadi berubah. Ha, contoh kita kata hukum asal, hukum asal, asalnya zamir Nabi lagu lain. Tiba-tiba tu Allah kediri sikit ni dia berubah. Keadaan sudah berubah, zamir sudah berubah, maka hukum tersebut tak sesuai lagi diamalkan, maka diubah ataupun dikatakan sebagai qiyas ulama oleh para ulama untuk menyesuaikan dengan keadaan. Haa ni, maknanya benda ini dikatakan sebagai satu kaedah istinbat hukum pada hukum fiqh. Kita kena faham. Jangan kata, aku nak mengaji Quran saja, tak boleh. Nak ambil Quran saja, tak sepakat hadis. Moga hadis ni, hari ini bukan Quran, hari ini bukan daripada Allah Ta'ala, hari daripada orang. Ha, tak boleh lah kita kena ambil hukum, istimbat hukum daripada hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama, iaitu ada 4 tadi. Maka begitu juga pada bab ambil ismaya ni. Ambil ismaya dalam Quran sebut 4 ya. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu 2 lagi, kenapa dia? Niat dan juga tertib. Diambil oleh para ulama disebut dalam hadis dia, kata-kata ulama tadi. Maknanya cukup daripada 6 syarat ini, 6 rukun ini, barulah dikatakan sebagai sempurnanya rukun ataupun fardu wudu.
Baik, yang pertama apa dia? Iaitulah niat. Baik, niat disertakan pada ketika air basuhan terkena mana-mana bahagian muka untuk dikira terjadinya permulaan basuhan di tempat itu dan seterusnya. Kita kena faham, bila niat, maknanya kaedah niat, niat itu dia kata apa dia? Ulama sebut, niat itu dia kena muktarinan bi fi'lih, sekali dengan buat. Dia kata buat dulu, baru niat, tak. Maksudnya kita semayal lah. Kita akan takbir, ada takbiratul ihram bersama dengan niat. Bukan takbir dulu ataupun bukan niat dulu. Maknanya niat duduk dalam takbir. Kita akan takbir Allah, kena supaya Allahu Akbar tu dalam tu mari niat kita aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu maghrib. Itu yang dikatakan sebagai muqtarinan bi fi'lih, niat biar mari serta dengan buat. Begitu juga dalam kaedah niat kita nak ambil wudu. Maknanya ulama sebut atau pengarah kita sebut tadi berlaku pada disertakan pada ketika air basuhan terkena mana-mana bahagian muka untuk dikira sebagai terjadinya permulaan basuhan. Air sampai muka maka baru kita boleh niat. Bukan kata muka baik tu niat dah dah. Ataupun siap ada basuh muka baru niat dah. Biasa tu. Air sampai muka baru boleh niat. Itu kaedah dia. Maknanya bila mana air basuhan terkena pada mana-mana bahagian muka untuk dikira terjadinya permulaan basuhan di tempat itu dan seterusnya. Di maknanya bila kata niat berada pada awal wuduk, maknanya niat itu berada dalam ketika keadaannya kita nak basuh muka. Lepas tu sebelum-sebelum itu, maka sebelum-sebelum itu tak dikira wuduk lagi. Bila start dah basuh muka bersama dengan niat tadi, maka barulah dikira sebagai wuduk. Dia niat itu apa dia? Adalah di dalam hati dengan apa-apa bahasa jua dengan berbagai-bagai lafaznya. Pilihlah mana yang mudah dan sesuai untuk anda. Maknanya semua semaya jugalah. Niat-niat tu hak mari dari hati. Mari kapa-kapa bahasa sekalipun. Adapun hak kita sebut itu dinamakan sebagai lafaz. Sebab kita semaya, apa kita semaya usolli fardhu zuhri. Ada arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tu lafaz kita sebutkan mulu. Ha niatnya mari dari hati tu. Aku semaya fardhu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Tu baru niat. Ya, kalau kita sebut jebok mulut-mulut pun tak panggil dari hati, tak panggil niat lah. Biar panggil dari hati, tu baru niat. Begitu juga ambil wudu tadi. Bila air sampai muka, panggil dari hati je. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengerjakan ataupun saja aku menunaikan wudu kerana Allah Ta'ala. Maknanya, biar panggil dari hati baru dikatakan sebagai niat. Adapun sebut mulut, maka tak dikira niat. Bahkan hanya dinamakan sebagai lafaz. Baik. Muka surat 70 atas sekali. Itu dikatakan sebagai empat contoh ataupun empat keadaannya kita nak mengangkat hadas kecil. Yang pertama lagu mana? Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu yang salah satunya. Tak saya juga. Buat hal lain boleh juga. Lagu mana? Sahaja aku berniat fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Nawaitu fardul wudu'i lillahi ta'ala. Boleh juga. Tak ada masalah nak pakai mana pun. Ataupun saja aku berniat menunaikan wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Nawaitu ada al-wuduk lillahi ta'ala. Boleh juga bunuh. Tak ada masalah. Ataupun saja aku mengharuskan fardu semaya kerana Allah Ta'ala. Nawaitu istibahah fardu salati lillahi ta'ala. Boleh juga. Boleh pilih. Tak ada masalah. Di mana kalau kita tak ikut hal sepagalik kita dah buat lah. Maka tak ada pasal nak mengapa hal lain pulak. Tak sedap nak pakai sekalian, nak pakai hal lain pulak. Biar nampak. Nampak sedap sikit, nampak hebat sikit. Tak payahlah. Maknanya supaya kita golik sekalian lah. Tak ada masalah. Janji benda tu dikira sebagai niat kita. Kerana kita nak mengakak hadas kecil ataupun kerana kita nak berwudu. Sebab dia benda tu lah. Akak hadas kecil pun benda tu lah juga. Berwudu pun benda tu lah juga. Ambil air semaya pun benda tu lah juga. Ataupun nak mengharuskan fardu semaya pun kerana Allah Ta'ala pun benda tu lah juga. Benda yang sama. Janji benda tu biar mari dalam hati. Barulah yang dikatakan sebagai niat. Baik. Tengok betul peringatan. Adapun bagi orang yang sentiasa berhadas. Hak ni bagi orang yang dikatakan sebagai dalam keadaan sebuah tadi. Ada masalah dia sel-sel bau dia ataupun kecil tak lawas tadi. Ataupun ada dia dengan keadaan berpenyakit ataupun darah istihadah tadi. Maka dia kena katakan. Hendaklah dia berniat dengan cara yang terakhir. Kena ambil hak mengelah. Bagaimana? Sahaja aku mengharuskan fardu semaya
kerana Allah Ta'ala. Ha, tu cara niat dia. Bagi orang yang istihadah ataupun kecintaan lawah tadi, dia tak boleh guna niat lain tu. Ha. Tak sebut kenal Allah Ta'ala. Dia dia kerana Allah Ta'ala ni kaedah kesempurnaan li ta'abudi ulama sebut. Sebagai kesempurnaan kita sebagai hamba buat segala ibadat kerana Allah Ta'ala. Adakah sekiranya kita semayang ni kita nak sembah benda lain? Tak. Kenapa dah? Buat ibadat ke apa? Wudu ke? Semayang ke? Hakikat sebenarnya kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya seharusnya kita bubuh lillahi ta'ala berlaku atas ibadat kita. Kita nak puasa niat lillahi ta'ala. Nak apa saja ibadat lillahi ta'ala berlaku. Maka kalau tak bubuh, setengah ulama menyebut bahawa kadang-kadang takut mari keceluruhan kita ni nak mari syirkun sagirun, syirik kecil. Ha, sebab syirik boleh berlaku dengan macam-macam keadaan. Syirik besar tentu dah kita duduk semua takut. Ha, kita duduk menafi Allah Ta'ala itu syirik besar. Adapun syirik kecil kadang-kadang mari perasaan kita. Kenapa? Kerana tak mengkhususkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Ya, maknanya bila kita bubuh lillahi ta'ala tu cerak dah. Yakinlah kita ibadat kita ni kerana Allah Ta'ala. Jaga ada sosoh lah, ada seron so. Bila cukup cukup syarat niat tu sah. Betul. Ya betul. Maknanya atas sebab tadi, maknanya kita kata nak kepada pengkhususan lillahi ta'ala ni atas segala ibadah dan nak penyempurna eh. Mana kalau kalau kita kata setengah orang pada atau timur lah persoalan ni, sebab apa? Hakikat kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala berlaku. Ha, dia kata ada sah tak sah tu tu dulu lagi masuk bab lain dah. Ha, sah tak sah dia ada orang panggil tahqiq dia ataupun penjelasan dia tepat dia qat'i jelas selalu dah. Hak ni sah, hak ni tak sah jelas selalu dah. Ada pun benda-benda hak kita kata lebih menyempurnakan ini atas kita. Ha, tetapi hak lebih baiknya dia ada. Ha, dia maknanya segala ibadat kita khusus kepada Allah Ta'ala. Walaupun jelas dah kita buat ambil wudhu kerana nak semayang, semayangnya hanya kerana Allah Ta'ala tentu. Dah tidak kata ambil semayangnya kerana nak buat benda lain ataupun nak buat ibadat bukan kepada Allah. Cuma nak lebih kepada fokusnya kita dan sebaik-baiknya dia ada. Walaupun kita kata sudah, ha, mana di situ nak menggambarkan kepada kita ni sampai lewa. Ha, walaupun kita kata tak apa, syarat sudah betul, tapi hakikat kita sebenar haluhnya kita atas ibadat kepada Allah Ta'ala, kita jadi tak syakna. Kenapa segala benda buat tu kita jadi cuak? Atas sebab kita tak meletakkan segala amal ibadat itu kepada Allah Ta'ala. Mana nak camil biar ada. Lebih meyakinkan segala ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya bagi orang tadi, orang yang ada masalah tadi, istihadah ke, ataupun kecintaan lawah tadi, maka dia kena niat. Saja aku mengharuskan fardu semayah kerana Allah Ta'ala. Mana tak boleh niat, mula-mula ataupun yang kedua ataupun yang ketiga tadi. Ha, kenapa? Kerana dia dalam keadaan istimraru bil hadas. Dalam keadaan sentiasa berhadas. Mana dia ni orang spesial? Mana bila orang spesial, orang dalam keadaan yang dikatakan istimewa, maka keadaan ini tak boleh buat serupa orang lain. Kenapa? Kerana dia dalam keadaan bermasalah. Dia hanya diberi kelonggaran kerana dia masalah tersebut boleh semayang. Maka kena guna niat lah ke mana? Nawaitul istibahah fardus salati lillahi ta'ala. Sejak aku mengharuskan fardus semayang kerana Allah Ta'ala. Mana dia buat tu kerana dia diharuskan semaya. Bukan kerana dia bersih. Sebab apa? Sebab dia bermasalah. Ha, tapi atas sebab dia nanti bagi kelonggaran, maka dia kena semaya jugalah. Ha, cuma tak boleh guna nafas niat dia wudu tadi suka sekala. Ha, ni baik. Yang kedua, mana yang kedua daripada fardu wudu ataupun juga disebut sebagai rukun wudu, kenapa dia? Membasuh muka. Kawasan muka yang wajib dibasuh mana? Panjangnya ialah dari tempat tumbuh rambut di kepala, mana anak rambut atas dahi ni, ha, tak situ lagi, ha, ke bawah kedua tulang rahang dan dagu, ha, tulang rahang di sini bawah ni, berkaitan dengan dagu ke bawah. Bila sebut ke bawah, mana kena berlebih lah, ha, ni. Sementara lebar pula dari anak telinga sebelah kanan hingga ke anak telinga sebelah kiri.
Itu tu dikatakan sebagai kawasan dia, kawasan muka. Dia ni lah ulama sebut sebagai yang sahihnya sebagai aurat orang perempuan. Lagu ni juga. Bahagian basuh wuduk muka itulah aurat muka bagi perempuan. Ha, maknanya hak tu yang boleh tunjuk. Mana kalau lebih, kalau kita kata pakar tudung ni dek. Ha, mana pakar tudung tu kalulah melebihi maka dika sebagai aurat juga. Semua ulama sebut sebagai lil ihtiyat akak mengurangi keadaan tersebut. Maknanya kalau boleh kali ikut skodanya boleh, tapi bagi kerana aurat maka kena lebih ihtiyat kita. Sebab kita kata pakai seluar kat lutut lah, luar pendek. Kalau ikut skodah hukumnya kat lutut tu boleh dah. Ha, mana menutup pusat hingga lutut. Patut kita pakai lebih. Sebab apa? Lil ihtiyat siumak. Ha, takut-takut lutut tu kita kada ketegok kat napuk juga. Ha, maknanya ihtiyat. Begitu juga perempuan. Walaupun dibenarkan antara anak rambut atas hingga bawah, bawah dagu, cupi telinga kaning, apa, anak telinga kaning lagi, maka dia kena lebih juga. Dah dia lah mana, kena jagalah benda tu, ihtiyat. Maknanya jangan boleh sapa sapa pada hak hak pertengahan ataupun hak skoda. Ha, mana kena behel lah betul. Baik, maka ini dah dia dikatakan sebagai bahagian muka. Maka wajiblah basuh tu. Kenapa dikatakan sebagai rukun wuduk yang kedua? Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga kedua siku. Ha, hingga dua tangan hingga kedua siku maknanya siapa hak siku kita? Kalau jenis siku pendek, pendeklah hak dia tu. Kalau siku panjang, mana jenis lengan panjang, panjanglah. Ha, bergantung kepada keadaan kita lah. Patut kalau boleh biar lebih. Sebagai apa? Sebagai lil ihtiyat seperti tadi lah. Maka kita ada basuh, kita ada skor siapa siku dah, tapi tak siapa hak dia. Maka kena lebih, sunat lebih. Ha, ini dia akan diramalkan sebagai nak mendapat kesempurnaan dari segi sah wuduk. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala walaupun sedikit. Sama ada disapu itu kulit kepala atau rambut yang ada dalam hak kawasan kepala. Syarat dia biar rambut tu duduk atas kepala lah. Menurut mazhab Hanafi, wajib menyapu sekadar 1/4 kepala. Ha, ini bagi mazhab Hanafi, 1/4 kepala. Dia sebut sebagai satu rombok. Maknanya ambil 1/4 daripada kepala. Itu mazhab Hanafi. Ha, iaitu sekadar tapak tangan. Sekadar so tapak tangan lah. Ha, itu bagi mazhab lain lah. Maknanya mazhab Hanafi, basuh kepala, so tapak tangan. Tahap kawasan dia. Tapi pada mazhab Maliki dan Hambali, wajib menyapu seluruh kepala. Ha, ini bagi mazhab lain. Ada pun mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya 3 orang rambut. Itu bagi mazhab Syafi'i. Ha, lepas tu lah ke mana kalau perempuan? Ha, sebab tu perempuan, kita sapu tu sapu di anak rambut. Mana segolik-golik ke anak rambut ni dia pendek. Ya, tidak panjang sebuah rambut ke belakang. Ha, maka tapi dalam bab tu kena ihtiyat juga. Takut-takut pasti tak ada anak rambut. Dia pasti rambut sahaja, rerek, rakyat maka kena ihtiyat. Biar cukup juga 3 orang rambut. Sebagai apa? Sebagai menepati yang dikatakan hukum sebagai bagi mazhab Syafi'i. Yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali. Maknanya membasuh dua kaki serta dua buku lali, maknanya biar melepasi dua buku lali lah. Serta tu dan. Dua kaki dan dua buku lali. Isyarat kata sekali. Tak ada orang buku lali duduk suku daripada kaki. Tak ada. Maknanya biar serta. Kaki dan buku lali. Itu hak dia. Kalau tangan tadi hak dia siku, maka kaki dia hak dia buku lali. Maka sunat lebih juga. Yang keenam, tertik. Apa kata tertik? Yang itulah urutan dia. Biar betul urutan. Jangan kucah hawa kaki dulu, pas baru kepala, pas baru telinga, baru. Hal lain daripada sebut tadi, maka dikatakan sebagai sunat. Ha, dia. Sunat lah. Masuk air dalam hidung ke itu. Ha, dia. Berkomor itu sunat. Ha. Adapun kata ulama rahimahullahu ta'ala, kalau kita nak mendapatkan sunat-sunat wuduk, maka kita kena niat saja aku melakukan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala sebelum daripada kita buat daripada anggota tersebut. Kenapa? Kerana ambil semaya kali ikut pada rukun dia sebenar, dia start dengan muka. Ha, ada pun sebelum ada tu ada lagi. Pasuk tangan, kita kohon. Lepas tu buat saja kok. Buat saja lah kalau kita tak niat. Cara dia niat. Mula-mula tu niat dia. Niat saja aku, melakukan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Mana semua tu daripada sunat. Tak kira lah sebelum daripada kita niat ataupun daripada kita niat ada. Hak mana dikatakan sebagai sunat wuduk bila kita buat boleh pahala berlaku. Sebab apa? Sebab kita niat. Ha, dia basuh tangan mula-mula. Kita komo. Masuk air lidung.
basuh tekuk. Itu semua dia katakan sebagai sunat-sunat wuduk. Nak pahala kena niat. Kalau tak niat, maka serupa basuh saja-saja. Maknanya gitulah. Jadi kesimpulan pada malam ini, kita sebut pada malam ini, iaitu daripada rukun-rukun ataupun dikatakan sebagai fardu-fardu wuduk. Benda ni wajib kita buat untuk kita menyempurnakan wuduk. Serupa semayah lah. Bila sebut fardu semayah ataupun rukun semayah, cukup biar cukup 13 baru sah semayah. Maka begitu juga wuduk, biar cukup ni baru sah wuduk dia. Nah, kalau tak cukup salah satu, maka tak sah. Walaupun ayah habis sekolah sekalipun. Maknanya biar sempurna, biar cukup rukun ini, barulah dikatakan sempurnanya wuduk kita. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi sedikit pemahaman kepada kita bagaimanakah cara kita nak menyempurnakan wuduk kita. Mudah-mudahan wuduk kita sempurna dan boleh menyebabkan ibadat kita yang lain itu juga jadi sempurna akibat kerana wuduk kita sempurna tadi. Maka sangat itulah kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatu rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.